Raja, antara ni dengan yang tu. Macam mun pakai yang ni tadi. Tak mun tak biasa pakai yang tu, lambat. So, nak cepat, nak mudah, pakai yang ni guys. Okay, assalamualaikum. Kembali lagi dekat Mun Chai Vlog Channel. Okay guys, video mun hari ni mun nak share sikit dekat korang. Mun nak ajar korang cara nak bleeding dengan betul dan dengan mudah lah. So, bahan-bahan yang korang kena standby. Macam mun tunjuk kat sini, mun ada dua cara. Satu, kita pakai spray ni. Yang kedua, kita pakai benda ni. Dia, kalau korang ada syring yang macam budak makan ubat tu, yang sedut tu, yang klinik punya tu, ataupun farmasi, korang boleh pakai. Macam mun ni, mun bedal yang adik mun punya. Ni yang balon punya ni, pump balon ni. So, hose korang kena standby. Lepas tu, minyak berat lah. Macam mun pakai Doc 3, ikut korang lah nak pakai Doc 3 ke Doc 4 ke. Lepas tu, korang kena ada bekas lah untuk tadah minyak dekat pump brake tu, dekat kaliper tu, supaya tak kena sporing korang ataupun kena fork korang lah. Okay, alright, terima eh. So, tanpa membuang masa, jom mun tunjuk dekat korang cara yang pertama, cara yang kedua. Okay guys, untuk step pertama guys, mun akan pakai benda ni lah. Tak kisahlah kalau dekat rumah korang ada benda ni, korang pakai benda ni. Kalau dekat rumah korang ada benda ni, korang pakai benda ni. So, dua-dua step ni agak mudah dan agak senang. So, kalau korang pakai benda ni, macam biasa guys, sama gak. Kau masuk je hose ni dekat spray ni. Lepas tu korang masuk dekat pump ni. Okay, selepas korang masuk ni, make sure satu lagi mu lupa, sepanah 8, jangan lupa korang longgarkan skru 8 ni. Korang longgarkan. Lepas daripada korang longgarkan, korang ambil minyak, korang buka dia punya pam atas ni. Lepas tu korang taruh minyak. Taruh jangan penuh guys eh. Korang taruh je sampai separuh. Kalau penuh takut melimpah. So, lepas daripada korang taruh minyak, kita dah boleh mulakan operasi kita untuk mengepam angin-angin yang ada dalam hose ni. Sekarang kosong eh, sebab minyak tak masuk dalam hose lagi. Untuk motor mu ni, video yang sebelum ni mun ada buat mun tukar hose dengan tukar pin disc. Mun tak nak sekalikan video mun tu dengan mun bleeding brake. Sebab apa? Nanti takut korang tengok terlampau panjang ataupun korang bosan. So, mun buat satu-satu. So, untuk video kali ni, korang boleh layan guys. Macam mana cara mun ajar ni, korang stay tak dapat, korang boleh tengok video yang mun ajar cara servis kaliper brake ni. Kemungkinan piston dah jam ataupun piston tu lekat. Bila korang pump, piston tu nak keluar, tak boleh. So korang boleh tengok video mun ajar korang cara servis tu. So kita dah start pump. Korang tengok eh, minyak dah mula keluar. Tengok, mula sekali pump eh. So, bila minyak dah keluar macam ni guys, make sure korang usah-usah tank kat atas. Kalau kosong, korang top up. Kalau ada lagi, korang teruskan pump. So, macam yang mun punya ni, tank atas dah kosong. So, mun kena top up. So, lepas kita top up, korang pump lah. Korang tengok eh, bubble pump dia dah keluar banyak macam ni. Oh, tutup dulu. Tutup dulu sikit. Oh, tutup dulu. Kita nak cek minyak atas. So, bila dah top up,
Tank atas kau kena tengok eh. Tank atas takut kering, jangan sampai dia kering. So ni kita tutup dulu. Kita tutup, kita top up minyak atas, lepas tu kita pump sikit. Tadi first nak buat memang kosong habis kan. So kita dah tutup. Kita recycle minyak. Yang ni sebab Moon pakai hose baru, so minyak tak kotor. Okay, make sure jangan bagi minyak dalam tank ni kering. So kita pump lah, tengok dia dah mula keras. Tengok. So kalau dah keras, tengok. So dah ngam. Okay eh. So bila dah keras macam ni, bermakna korang bleeding cantik. So Moon punya dah settle eh. Tak sampai 5 minit guys. Tak sampai 5 minit. So kita dah settle. Make sure benda ni kau kena ketat eh. So korang tutup. Okay, alhamdulillah settle. Semoga apa yang Moon ajar ni bermanfaat untuk korang-korang. Inilah hasil dia. Kalau korang bleeding manual, korang pam-pam-pam, korang buka kat situ memang leceh, memang susah. So korang boleh pakai apa yang Moon ajar, antara ni dengan yang tu. Macam Moon pakai yang ni tadi, Moon tak biasa pakai yang tu, lambat. So nak cepat, nak mudah, pakai yang ni guys. So guys, sampai di sini saja untuk hari ni. So next contents, insyaAllah Moon akan review motor Moon. Moon akan tukar carburetor. Carburetor yang Moon pakai sekarang, carburetor 34, terlalu besar bagi spek Moon. So Moon akan tukar carburetor 28 ataupun 32. So see you next video guys. Bye bye. Assalamualaikum semua. Cakap tadi macam ni guys. So yang kita potong yang lebih tadi, sebab tobaki bagi terlampau panjang. So kita buka yang standard. Korang masuk yang tobaki punya. Sekejap lagi kita tengok respon dia macam mana, api dia. Sebab kabel dalam yang tobaki punya, kabel dia besar. Dia tiga kabel. Macam mana korang tengok tiga kabel tadi. Yang standard punya satu kecil je dia punya kabel dalam.